Dan sumber data selanjutnya yaitu natif bahasa Jepang yang menggunakan standar bahasa Jepang Tokyo. Itu data penelitiannya saya ambil 25 bunyi konsonan uh, dari teori himeno tadi uh, yang akan disusun berdasarkan letaknya. Ini contohnya karui huruf konsonan k-nya ada di depan, selanjutnya muzukasi huruf konsonan k-nya ada di tengah. Nah, lalu yang data yang diambil berupa rekaman. Nah, ini 25 huruf yang saya ambil. Di sini ada M, P, B, FU, dan lain sebagainya. Di sini totalnya ada 25 huruf. Ini dasar teori saya yaitu Himino tadi. Selanjutnya teknik pengumpulan data itu saya menggunakan teknik SLBC atau simak Bebas lipat cakap merupakan kegiatan yang dimana peneliti hanya sebagai pemerhati saja dan tidak terlibat dalam percakapan, e, yaitu ini teori dari Sudaryanto. Mengapa saya menggunakan teknik pengumpulan data ini? Karena agar didapatkan suara asli atau bunyi asli konsonan itu tanpa ada intervensi dari peneliti seperti itu. Lalu, selanjutnya itu penyebaran angket dan juga teknik rekam. Uh, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Di sini ada empat. Yang pertama lembar soal, lembar angket wawancara, uh, lalu penyebaran angket dan software software Prad dan Ojat. Prosedur pengumpulan data, menentukan fokus penelitian dan observasi lapangan. Jadi nanti akan membuat instrumen fokus penelitian ini soalnya berupa apa kata apa, kosakata apa seperti itu. Lalu meminta izin untuk mengadakan penelitian jika subjek data berada di kampus ataupun instansi. Selanjutnya yaitu merekam, membuat transkripsi dari hasil rekaman tadi berupa grafik ya nanti transkripsinya, lalu menganalisis data rekaman dengan memasukkannya ke dalam software Prat tadi. Menganalisis data berdasarkan rumusan masalah yang Selanjutnya metode analisis data di sini dari Sudaryanto dengan daya pilah sebagai pembeda organ bicara, di mana alat penentunya adalah organ bicara. Kaitannya dengan pembentukan satuan lingual seperti bunyi, silabel, dan kata akan memperlihatkan bagaimana organ bicara berperan sesuai bagiannya. Jadi nanti seperti tabel di sini, akan saya akan membagikan 25 kata tadi, 25 bunyi yang nantinya akan saya bagi depan dan tengahnya sehingga mungkin ada sekitar 50 bunyi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis data. Memproses hasil rekaman, selanjutnya mereduksi data dan mengklasifikasi data, lalu menganalisis rumusan masalah yang pertama, kedua, dan ketiga, lalu juga menganalisis dengan metode padan sub jenis organ bicara tadi untuk mengklasifikasikan hasil grafik dan yang terakhir menyimpulkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin apabila ada pertanyaan, silakan. Ya, baik, terima kasih, Rizky. Uh, yang pertama Pak Didik, silakan. Halo Pak Didik. Terlempar. Ini bahasa cepat. Pak FPS itu siapa? Pak Didik ya? Oh iya. Iya Pak Didik Bu. Pak Didik. Ya. Halo Pak Didik. Oh iya Pak Didi. Oh pa uh, iya Pak Didi. Waalaikumsalam. Terdengar Ibu. Ibu sakit, sakit, sakit. Ngapunten iya. jin berarti ini karena mungkin acaranya juga segera dimulai saya. Gini, ya. oke okay, Mas Rizky, terima kasih. Selamat siang. Bapak Ibu dosen yang lain mohon izin untuk saya dulu ya Bu Titik ya. Halo. Oke okay. monggo. Prof Jo atau saya dulu? <laughs> oh, <laughs> Pak Titik dulu. Oh nge, Siap. Yang pertama. J, J, oh, Menteri. Menteri. Mas Rizky langsung ya Pak Titik. Uh, to the point saja ya dulu ya. Ini tadi berkaitan yang pertama di bab satu. Ini mungkin pengguna pertama penggunaan istilahnya ya Mas Rizky, ya. Ada bahasa asli, ada berarti kalau ada bahasa asli ya ada bahasa non asli lah gitu gitu tadi atau tidak asli dan lain sebagainya seperti itu. Itu mungkin nanti dicoba di di apa ya redaksionalnya digunakanlah misalnya bahasa bahasa ibu kah atau bahasa itu pun juga konsepnya harus harus terjelaskan bahasa ibu itu yang bahasa yang seperti apa yang nanti menjadi apa dan itu ada keterangan gitu maksudnya seperti itu jadi tidak harus langsung menyebut itu bahasa ibu dan lain sebagainya ke arah sana itu yang pertama mas Rizky untuk yang di di halaman satu sih itu itu yang eh, apa tertangkap oleh saya yang pertama ke situ yang kedua mas Rizky Uh, speech perception itu kan ada hubungannya dengan pemerolehan bahasa menurut saya. Jadi konsep speech perceptionnya nanti itu memang di dalam konsep yang ditampilkan di bab dua, menurut saya referensinya sangat kurang. Menurut saya ya Pak Srikyang. Jadi Mas Rizky harus karena istilahnya ini dari bahasa Inggris dan saya coba tadi searching lewat Science Direct itu memang speech perception itu adi, apa banyak diteliti berkaitan dengan uh, apa seseorang yang memiliki keterbatasan eh uh, apa show atau show guys, bukan, apa sini, yang yang ke ABK dan lain sebagainya ke arah situ atau juga kondisi-kondisi noise ketika ada satu satu lingkungan atau satu tertentu yang sangat kredit, gitu ya? Tadi, lah, kita itu menggunakan itunya tadi, kan, untuk mempersepsikan sesuatu itu. Tadi, sampai itu didengar dan di apa di, di dipahami oleh laman bicaranya ke arah sana. Jadi penelitiannya kok larinya ke, ke sana kesana. Nah nanti kalau dihubungkan dengan penelitian Mas Rizky dengan subjek data yang normal itu nanti seperti apa gitu. Maksud saya ke arah sana menjadi poin untuk dipertimbangkan ke sedinya tadi. Nanti cek tentang pemerolehan bahasa ya Mas Rizky ya. Karena disitunya ada nanti kom kompetensi dan performansi. Nah, apakah konsep yang akan dibawa oleh Mas Rizky tadi itu masalah kompetensinya kah atau sampai ke performansinya karena performansinya itu juga harus didasari pada kompetensi terhadap bahasa itu tadi termasuk juga konsep pemerolehan bahasa itu kan macam-macam kalau saya Baca itu ada yang memang berdasarkan pada behavioristik, yang apakah yang itu yang mendasari penelitiannya Mas Rizky. atau kognitif yang miliknya Chomsky dan lain sebagainya ke arah situ, yang masing-masing melihat pemerolehan apa itu, ini kan pemerolehan, jadi ungkapan apa, 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 eh, fonologinya tadi itu ter ter, apa, ter aktualisasinya seperti apa gitu ya Tadi kan harus ke arah sana yang harus jelas gitu apakah mau menggunakan sistemnya behavioristik yang stimulus dan respon dengan drill berulang-ulang atau mas Rizky enggak saya enggak pakai itu tapi saya pakai apa lingkungan gitu ya tadi yang yang mendorong sehingga apa pemerolehannya tadi melalui kognisi mas Rizky jadi melalui pikiran dulu jadi Perkembangan mereka bisa mengucapkan yang benar itu juga karena perkembangan pikirannya. Jadi itu beda, Mas Rizky. Menurut saya beda pemerolehan yang karena kan ini saya pikir juga apakah harus menggunakan konsep pemerolehan atau belajar bahasa kan beda. Mereka kan ke arah sana juga harus ini tadi. Itu yang yang kedua, Mas Rizky, untuk mencoba untuk membaca ke arah sana sehingga langkah-langkah nanti, Mas Rizky itu akan ada dasarnya gitu loh maksudnya seperti itu tadi. Jadi apakah menggunakan konsep behavioristiknya untuk ini tadi atau yang lainnya itu kayaknya mungkin berbeda ke arah sana. Terus uh, oke okay, itu yang 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 mungkin berkaitan dengan uh, apa ya konseptual terhadap uh, penelitian penelitian yang nanti. Rencananya, Mas Rizky, sebagai tadi juga sudah disampaikan sih, kita, Tapi mungkin menurut saya, karena speech perception ini perlu, perlu dikonsepkan secara jelas penelitiannya itu pada ranah apa itu yang mungkin perlu menjadi perhatian, Mas Rizky, untuk eh, presentasinya kali ini. Sepertinya saya juga belum menangkap sampai ke situ tadi, karena mungkin penelitiannya yang ada kan masih berkaitan dengan anasi kata has anasi hasuang nu sikata gitu kan nanti menggunakan peradaban nah, tapi kan di sini mas sekinda mas Rizki kan pada kuncinya ada speech perceptionnya bukan